Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi merupakan organisasi yang berada di Universitas Yarsi yang bergerak pada bidang eksekutif. Organisasi ini menjadi tempat pertemuan buah pemikiran luar biasa dan beragam yang mempunyai satu tujuan, yaitu memajukan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Organisasi ini juga menjadi wadah mahasiswa untuk mengasah kemampuan, minat, dan bakat serta pengetahuan yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Masa berganti, tantangan yang akan kita hadapi pun semakin rumit. Tantangan tersebut bisa kita atasi dengan harmonisasi antar sivitas. Maka dari itu, dengan lahirnya sinergitas, maka akan tercapai suatu hasil yang progresif. Keren juga nih Pekerja Senat sama satu periode ini. Ada soka lokal, lalu ada studi banding ke kampus lain juga, lalu ada yang terjun ke masyarakat, lalu ada lomba seni dan olahraga juga. Tapi ada yang bisa gue optimalin nih di sini nih. Gue butuh partner untuk dukung ide gue. Kayaknya gue telepon Hanif deh. Halo, Hanif. Ya, halo Dav, ada apa? Gua ada ide untuk senat sama satu periode ke depan. Gua butuh partner untuk dukung ide gua ini. Lo bisa bantuin gua enggak? Ayo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Fauzi. Dari FKIRC 2018, saya melakukan calon ketua senat periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Hanif Alwi Fatani, mahasiswa FKIRC 2018, mencalonkan diri sebagai wakil ketua senat periode 2020-2021. Dan sekarang, waktunya teman-teman bisa ikut bergabung menjadi agen perubahan Sinergia. Karena peran kalian sangat berarti untuk membawa perubahan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Salam hangat dari kami berdua, Dava, Hanif.
aku, kamu, kita, Sinergia. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa FKIRC, selamat datang di Sinergia. Nama saya Dava sebagai calon ketua senat periode 2020-2021. Sebagai calon wakil ketua senat periode 2020-2021 dengan nomor urut 2. Lalu, visi kami terwujudnya senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas CRC yang sinergis, harmonis, dan progresif. Menciptakan hubungan yang harmonis di keluarga mahasiswa FKIRC, mengoptimalkan fungsi senat mahasiswa terhadap isu kesehatan dan sosial, membangun hubungan yang sinergis antar seluruh lembaga, ciptakan SEMA yang berlandaskan profesionalitas dan berintegritas. Program kerja kami yang pertama yaitu Pojok Pemprov, yang kedua adalah Senat Campaign, dan yang terakhir TFT Lokal. Yang pertama ada Pojok Pemprov, menginformasikan suatu informasi di blok yang sedang ditempuh oleh Angkatan 2018 dan 2019 secara infografis. Suatu kampanye kesehatan yang dilaksanakan pada hari-hari besar kesehatan seperti Hari Diabetes Nasional dan Hari Bebas Tembakau Sedunia. Dan terakhir, ada TFT Lokal yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa FK Universitas CRC untuk mengasah kemampuan di bidang public speaking. Jadi, boleh banget nih untuk teman-teman yang ingin belajar bagaimana menjadi public speaker yang baik. Masa berganti, tantangan yang akan kita hadapi semakin rumit. Tantangan tersebut bisa kita atasi dengan harmonisasi antar sivitas. Maka dari itu, dengan lahirnya sinergitas, akan tercapai suatu hasil yang progresif. Dan sekarang, waktunya teman-teman bisa ikut bergabung menjadi agen perubahan sinergi. Ya, aku, kamu, kita, sinergis. Terima kasih. Salam hangat dari kami berdua. Dava, Hanif.